sebuah event foto kontes yang benar-benar menjadi menjelma menjadi sebuah icon ya, di mana hanya untuk kiri foto kontes saja yang bisa berjalan secara kontinu hingga di tahun ketiga ini. Dan alhamdulillah di event ini bisa 100 lebih ya, 100 peserta, dan semoga ini akan menjadi event yang benar-benar menjadi agenda tahunan, bukan hanya untuk Wonogiri tapi untuk semua pecinta dunia otomotif di penyelenggara khususnya ya. Amin. Karena ini juga event ini tidak hanya dirayakan, diramaikan oleh modifikator lokal saja, tapi juga alhamdulillah tadi sudah terpantau hadir juga modifikator dari Jawa Tengah. Keren banget ya, para Semarang Salatiga juga datang, keren banget. Ya, Jogja dan juga Surabaya ya. Dan semoga next time semoga akan menjadi event yang menjelma menjadi sebuah event yang levelnya melek nasional ya, tidak hanya regional aja. Keren. Ada satu motor di kelas kategori classic racer. Dia enggak hanya memainkan gaya klasiknya itu pun motor CCB, tapi dia memadukan konsep modifikasi yang biasanya diaplikasi mobil motor-motor retro custom ya, terutama di painting. Dia painting menggunakan cool beef, menggunakan brush stripping, terus mengkombinasikan dengan glitter, jadi finishing chatnya itu benar-benar luar biasa, perfect banget. Dan juga di bagian kaki-kaki siap, dia juga gak lupa pakai grafir ya, dan kita biasanya kalau retro custom dia aplikasinya pasti grafir itu ada, ini juga classic fashion pun dia aplikasikan grafir juga, jadi kombinasi antara painting sama modifikasi custom lainnya itu luar biasa. Itu yang salah satu bikin kita tertarik.